Ali Kalsum buka suara bahwa Adit Jayusman sosok menantu idaman, Ayu Ting Ting bahagia. Adit Jayusman ramai menjadi pemberitaan setelah berhasil memikat Ayu Ting Ting sebagai kekasih. Kali pertama publik mengetahui keberadaan seorang pria tampan dalam kehidupan Ayu Ting Ting adalah ketika ulang tahun sang ibunda. Pada foto ulang tahun Umi Kalsum ibu Ayu Ting Ting terlihat seorang pria turut berpose bersama keluarga besar pelantun Sambalado tersebut. Umi Kalsum bahkan pernah memberikan klarifikasi bahwa Adit memang sedang menjajaki hubungan asmara dengan Ayu Ting Ting. Kini, Ayu telah percaya diri memperlihatkan kedekatannya dengan pria yang kabarnya putra dari seorang pejabat bank swasta di Indonesia. Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober tahun 2020, Ayu terlihat menggandeng tangan Adit usai syuting Brownies di Trans TV. Keduanya seperti kompak mengenakan baju berwarna putih dan tak lupa masker wajah sebagai sikap taat pada protokol kesehatan yang berlaku di gedung Transmedia. Ayu yang mengenakan gaun putih mini terlihat senyum semringah sembari mengobrol dengan Adit saat menuju mobil. Pada sebuah wawancara, Umi Kalsum pernah mengutarakan bahwa Adit merupakan sosok menantu idaman. Idaman banget, bukan dari artis juga kan yang satu lagi ibadahnya alhamdulillah, ungkap Umi Kalsum di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2020.